Bangladesh sama Pakistan. Bangladesh adalah bagian dari Pakistan. Waktu mereka pecah, itu Bangladesh jauh di bawah Pakistan. Sekarang Bangladesh itu jauh di atas Pakistan. Pakistan berantakan sekali, padahal Bangladesh itu maju sekali. Dulu ada Sri Lanka, ini ikutnya kata Prime Minister-nya ya. Dulu kita nomor 2 sesudah Jepang 50 tahun lalu atau 40 tahun lalu. Sekarang kita nomor 2 di atas Afghanistan. Nah, jadi yang tadi kata Pak Arif, jangan pernah nanya kapan. Bisa kejadian, bisa enggak kejadian. Hanya ada 2 syarat. Politik yang benar dan pemimpin yang benar. Dan ini ada, keputusan ini tuh ada di tangan-tangan kalian. Apa? Jurnalis-jurnalis. Yang menjadi apa? Conscience daripada bangsa. Kenapa jurnalis-jurnalis di dunia itu apa? Diculik, dibunuh, ini. Terima kasih sekali di Indonesia itu enggak kejadian. Tapi menurut saya tugas kalian mendidik negara ini, mendidik bangsa ini untuk memilih pemimpin yang benar. Itu aja.